Sore wak geng, kita mau lihat besok kita ada acara wak, kita mau lihat dulu persiapannya. Besok kita ada acara pertemuan wali santri Ponpes Al Hidayah. Kita mau lihat dulu, tadi anak-anak sebagian sudah kerja. Kita lihat ini wak, persiapan mereka. Besok datang semua wak ya, yang melihat video ini wajib datang. Yang melihat video ini wajib datang. Lokasinya di Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Besok acara Pondok Pesantren Salafiyah Al-Hidayah. Semuanya yang melihat video ini wajib datang. Minta doanya semua wak, biar dimudahkan semua acaranya. Dan itu Pondok Putra, warna biru Pondok Putranya wak. Situ ya. Berapa? Jadi enggak izinnya. Sehat mas? Alhamdulillah. Harus foto buru kamu? Sampun. Aprianto bin Degur, alamat Soreng 1 Tanjung Beringin, Kecamatan Pangkalan Gunas. Selanjutnya atas nama Rahmat Fauzi bin Hadi, alamat Tembilahan, Kecamatan Tempuy. Selanjutnya atas nama Dimas Abdul Jamil Akbar bin Sofian Effendi, alamat Soreng 1 Tanjung Beringin, Kecamatan Pangkalan Kuras. Selanjutnya atas nama Rama Setiawan bin Sofia Hendra Sopar Saputra, alamat SP9B Kecamatan Pangkalan Lesu. Selanjutnya atas nama Hanif Nurhonis bin Yusnar, alamat Soreng 1 Kecamatan Pangkalan Kuras. Selanjutnya Muhammad Aidil Mubarak bin Abdul, alamat Kota Pekanbaru, Kecamatan Bukit Raya. Selanjutnya atas nama Apri Aliansyah bin Peri Fermiansyah, alamat Soreng 1 PT Musimas, Kecamatan Pangkalan Kuras. Selanjutnya Al-Hafiz Ibnu Hajar bin Subari, alamat Kelurahan Sensen, Kecamatan Komuni Inhil. Selanjutnya Muhammad Abdan Syakuro bin Mulis Eka Saputra,
alamat Perawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci. Inilah peserta Al-Quran Tafiz bin Amma, santri Pondok Pesantren Safiyah Al-Hidayah, Desa Pematang Tinggi, Kecamatan Kedudukan. Selamat menyaksikan. Apri pakai lepas pula. Sana ini kamera yang kamu bisa tukar. Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan.
Bakti almarhum Bapak Bahtiar Siregar, alamat Jalan Pangeran Hidayat, Kota Baru, Pekanbaru Kota. Umu Anisa Zahra, binti Bapak Sarso, alamat Desa Kayu Arah, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Mutiara Resmu Lailatu Munawwaro, binti Bapak Abdul Rafiq, alamat SP5 Kecamatan Pekalongan Tu, Kabupaten Pelalawan. Azra Kisya Maryam, binti Bapak Muhlis Eka Saputra, alamat Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Ariel Eliasi, binti Bapak Kamil, alamat Tanjung Beringin, Sore 1, Kecamatan Pangkalan Kurang, Kabupaten Pelalawan. Dia Siswati, binti Bapak Herman, alamat Lubuk Salak, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Syazlina Leni Salsabila, binti Bapak Muhlis Eka Saputra, alamat Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Salma Ziyad Ariba, binti Bapak Muhlis Eka Saputra, alamat Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Raudhatul Jannah, binti Bapak Zulfaini Ginting, alamat PT Musima Suarek 1, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Diva Nurlaila, binti Bapak Bisno, alamat Soga, Kecamatan Umui 2, Kabupaten Pelalawan. Fawaza Khairunizwa, binti Bapak Ruslan, alamat Kopau, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Putri Wahyuni, binti Bapak Haji Paiman, alamat Matudul, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Keiza Miara Syafa, binti Bapak Akiza, alamat Kopau, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Yesi Aisyah Permatasari, binti almarhum Bapak Haji Syamsuar, alamat Kopau, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Azahra Latifah, binti Bapak Fajeri, alamat Tanjung Beringin, Sore 1, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Anggun Pratiwi, binti Bapak Warno, alamat Pabrik 1 PT Sari Lintas Subur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Dan inilah peserta Fatimah Julhoi, 30 juz angkatan kedua kelas, Foto Pesantren Salafiyah Al-Hidayah Putri, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Uzli Fatul Maryam, binti almarhum Bapak Bahtiar Siregar, alamat Jalan Pangeran Hidayat, Kota Baru, Pekanbaru Kota. Nur Fadila, binti Bapak Zulkifli, alamat Desa Paurana, Kecamatan Teranak, Kabupaten Indragiri Hulu. Putri Balkis, binti Bapak Ibrahim, alamat Selat Panjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti.